Assalamualaikum. Kami sekarang berada di Kampung Vietnam. Lokasi nomor satu paling angker di Pulau Galang, Batam. Hai, assalamualaikum semua kepada geng-geng Tonyo. Apa khabar semua? Okey. So anda semua dah pun menyaksikan video bahagian pertama sewaktu Cik Tun bersama dengan Tuan Idris Ismail SWSC Wani berada di Camp Vietnam. Dalam cerita, dalam video tersebut, Cik Tun ada kongsikan pengalaman-pengalaman misteri, pengalaman-pengalaman tragis, sedih pilu waktu di Camp Vietnam, ya. Yalah, mana nak adanya kegembiraan pada waktu tu sebab kita berada di satu tempat di mana pernah berlakunya kejadian yang cukup menyayat hati, ya, di mana rakyat Vietnam disiksa oleh tentera-tentera Jepun di situ pada satu ketika dulu. Okey, jadi untuk kali ini Cik Tun bawakan kepada anda beberapa klip video sewaktu perjalanan kami ke Batam dan juga aktiviti-aktiviti kami di Batam, tempat nombor satu paling angker di Kepulauan Gelang, Batam, Indonesia untuk tontonan anda. Ika Paranorma Team and Ghost Hunting Pulau Langkawi. Sas. Wow. Kipas, pisang kipas. Ini bagus. Itu memang dia anu di situ, salah bunuh diri di situ, bunuh diri itu, tapi umurnya kami mencari ini malas jadi malas ada yang main ya pampir. Tak mungkin dikuat cik dah galak. Benar-benar kata-kata rumah tua. Tak ada. Lagi cak berani tu boleh cakap. Singkatnya, di kalau belok lagi ya. Tadi tu, belok ini kanan. Kapal. Mana kuburan yang cewek ni yang diperkosa? Itu dia ada sikit lagi. Ini. Wah, ada kapal dia. Ya. Yang last ni apa bulan lepas pergi Vietnam tu. Oh, pergi ni apa Melbourne. Dah dekat 1 jam. Janganlah.
Alhamdulillah kita dah jumpa dengan abang kita. Ya abang. Jom maju. Ada bapa dia nak siapa? Oh, ya ke? Ambil beg aku, Pak Pilihan. Aku tak apa, aku jadi cameraman lagi. Pergantian, Sat. Alhamdulillah. So, abang rasa happy tak kita orang di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang semua. Jadi, welcome to Singapore. Terima kasih, abang. Macam mimpi ni. Ah, ni kita punya transportation berbohongnya, abang. Bosok. Atas ke Bintang? Ya, mesti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, tutup sendiri dulu. Nah, ini bapaknya As. Hai, pakcik. Pakcik sihat? Seronok cik tu dah jumpa pakcik. Penopor, mak cik becuk muka kena bawah kasar. Alah, tak apa dah. Dah record video ni, Abang Zai. Hari ni, so, korang semua happy? Kita dah jumpa Abang Idrus. Happy. Abang Zai selalu on call. Haa, selalu on call, mesti. Kali ni real. Realiti. Dan abang juga customer untuk main tabu kebaya merah. Kantor je, pukul 3 pagi, 4 pagi dia telefon. Kalau rasa macam dah tak buka mata kan, dia video call tak jawab. Kalau video call, boleh jawab lah. Apa dia tu, panggil macam nak ingat. Bisa, Abang. Okay, bang. Terminal 4. Rupa-rupanya Changi Airport ni one of the biggest airport dekat Asia ke atau dunia, bang? Tak boleh. Biasa lah. Dubai jatuh Malaysia pun dah bagus. Besar gila, ha? Besar. Tak apa, saya ganti awak ke pemain menang untuk hari ni. Dia kalau short distance, short distance, terminal ni 4. 4 lah. Macam SIA, semua terminal 1. Oh. Yang jalan panjang punya. Mula-mula flight pendek tu. Ada dari 1 sampai. Ini bagi PIA. Oh. Tapi flight yang lalu sebelah kita. Emirates tu. Besar. Aku tengok review, flight tu paling best tu. Alhamdulillah. Dia kalau jalan jauh bahasa 8 jam, 10 jam kapal terbang besarlah, besar-besar. So abang, sekarang kita ke mana, bang? So, kita pergi ke Phoenix Walk. Phoenix Walk? Makan. Yeay, makan! Makan. Semua anak buah abang kumpul gila semua tak tidur. Okey, kita sambung lagi nanti. Bye-bye. Kedatangan keluarga besar SWS Riwani akan menuju ke Pulau Batam. Asri. Hi baby girl. Diana, ibu, aha, morning. Kita masuk ke nang yang sampau ya. Orang masuk dulu lah. Amboi. Nampak. Halo. Masuk dulu.
Mana ni banyak ni. Sat aja aja. Oh, ini dia tak betul dah. Si, tinggi tu orang duduk. Ha. Wei, ni orang duduk. Bagaimana duduk? Tak biasa. Ya, sabar saya. Supposed to be cameraman kena di situ saya. Depan dia. Dia kena shoot dari depan saya. Ni, saya duduk ni lah. Ha? Saya duduk. BN tak belakang tu. Tak lepas kan. Semua tak luar dulu. Memang macam belakang tu. Dia belakang ada buh. Betul dulu lah. Belakang ada buh. Ha? Saya masih duduk dulu. Ini yang kak Iman. Pakai Iman. Pakai Iman habis buh. Hai. Okay, langsung. Apa boleh? Sudah sampai. Sudah sampai di Abang Station Singapore Center. Johor ke Batam. Ah, itu baju tu masukkan dari baju mandi. Untuk basahan tau, betul-betul aku. Amboi! Basahan! Makan ni kurang baik banget kita. Oh, lah, masukkan sekali pesawat itu lah. Stok kan kawin. Untuk apa ni kan? Ya, okey. Ah, okey. Apa asal? Makanan tak nak masuk sekali. Baik. Cik, aduh, kapal tu. So, Abang, yes, we hope our tonight, our mission will be complete lah. Yes, sir. I'm not sir lah, you are sir. Okay, dah. Jangan cakap. Okay, bye-bye. Jumpa lagi, guys. Oh, gimbal pun tu. Cik tu kata tak payah. Tak payah pakai tangan pun. Ya, pakai tangan. Tak payah pakai gimbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai ke Batam. Diucapkan pada IPT. Di sini saya kena kenalkan Bicik Tony Junior. Okey, Pak Malas. Oi. Ini namanya Pak Malas. Ya, akan bermain tabu pada malam ni. Ya. Tabu apa? Pak Bomo. Pak Bomo. Pak Bomo. Pak SBS. SBS Singapore Pasifis. Ini Pak Naga. Dia ketawa gini nak mulut dia berapi. Pak Kahak Mesti Army. Pak Kahak tiap-tiap lagi. Pak Geli. Dia geli. Pak Durian. Ini Pak Chong, Mr. Chong je mualaf. Mualaf. Jadi saya ucapkan selamat datang lah. Ini founder EPT. Apa-apa yang dia nak cuma tadi terlebih cakap. Sebenarnya kita tak nak cakap, tapi orang lain yang nak kita cakap benda tu dekat kaunter tadi. Jadi kita cakap. Cakap kan ada syuting. Apa tanya kita syuting pakai kamera phone je pun. Jangan kita ingat kita gunakan gadget daripada apa pun. Alhamdulillah tak ada apa. tak ada apa yang tu je. Okey, apa-apa malam ni terbaik. InsyaAllah kita akan ada live malam ni. Stay tuned. Kita buat ni tu. Okey. Apa yang tumpang kita malam ni? Tak tumpang. Aku tumpang, dia tumpang. Makcik jangan. Baik.
Sarah, so our crew is already in Batam. Challenge has been accepted. Batam, Indonesia. As you all know, this is Indonesia. The place is very good. The music is very good. And tonight's subject for Tabu Buayan is EPT Along, our Raja Tabu. Oh, aku? Yes. Kamu sudah bersedia? Sudah bersedia enggak? Belum lagi. Belum ya? Kenapa ya? Gue takut. Oh, takut sih. Enggak usah. And then, first time ever, semua yang kita tahu, kru-kru APT semua uji nyali di Langkawi saja. Dan special edition tonight, APT Nazar. Pertama kali. Newcomer. 30 minit solo hunting di Vietnam Camp. Selalu kita akan uji nyali kan. Tapi kali ni dia buat hunting je. Buat hunting special. Tepat kasar, angka. Dan kita tak akan pergi uji nyali. Duduk stay tu. Main tahap. Mental lah. Kita tak akan pergi. Kita akan pergi masuk jalan cari tu. Itu baru experience. 20 minit. And then habis sesi ni. Kita akan ada group hunting, group Ricky dan terus kita akan ada couple hunting. Daripada Apek dan Atan. So, nantikan CD SBC Singapore/Batam 1.1 2019. Ciao. Balik. Go. Keropoknya ada. Keropoknya di mana, Pak? Ada pejantik tu. Ada enggak keropoknya tadi? Keropok di belakang di tu kantong. Ada. Di situlah, di sini tengah-tengah ada. Di tengah kantong ini ada. Oh, ini dia. Iya. Iya, mana buka, dia? Bukarin. Ya. Bukarin. Buka, makan aja dia. Iya. Ikan tadi. Nah. Orangnya baik, manis mukanya. Ya. Pak Acong kita. Jadi Pak Acong sekarang kita kemana, Pak Acong? Kita mau ke Barelang. Ke Barelang makan ya? Iya, kata Pak Idrus. Makan. Ya. Oh iya. Jadi perjalanan kita lama mana sampai ke Barelang? Dalam berapa kontisnya? Barelang 4 jam lah. Setengah jam lagi lah. Setengah jam lagi ya, jauh juga ya. 30 menit lagi lah. Okay. Inilah pertama kali tim menyelusuri tanah Batam Indonesia daripada kami Eagle Paramotim Mango Santi Pulau Langkawi Malaysia. Alhamdulillah, minta mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan kami. Malam ini cuacanya bagus, ya. Insyaallah harus dibikinnya sesuatu ini malam. Jadi kepada anda yang menonton nanti malam, kita saksikan apa yang bakal kita harungi malam ini. Ya, hadir. Polsek Galang. Tembak. Okay, kami sudah berada di Vietnam Vietnam Camp, dan kalau anda boleh lihat sekarang ni merupakan mausoleum ataupun kuburan Kristian, ya. Yeah? Ini kuburannya yang Vietnam dulu. Ya, yeah, Vietnam. Ya, yeah. Ya yeah, masa Vietnam. Vietnam dulu ya. Inilah ya, tragedi masa kapal pecah itu ya. Pada tahun berapa itu? 1982. Ya. Yeah. Besar luas. Ya. Yeah. Eagle Paramotim Mango Santi Pulau Langkawi sudah berada di Camp Vietnam, lokasi nombor 1 paling angker di Batam. Pulau Balang, Batam. Pulau Balang, Batam. Pulau Balang kan? Ya. Yeah. Kapal lalu pecah.
museum dia. Museum ni. Okey. Belum beres. Sabar. Masuk bayar. Tak. Tak bagus ni. Tak bagus. Indah khabar dari rupa. Sebenarnya kita kena datang sendiri dan kita dapat lihat dan menilai. Kita dapat tahu bagaimana kesengsaraan yang mereka lalui satu ketika dahulu. Inilah hospital yang dikatakan paling angker, mendominasi segala energi yang ada di AC. Oh, yang itu bangunan besar itu hospital juga? Semua ini. Aduh, sudah sampai. Hai cuti, boleh nung. You okay, Fek? Ya, juga. Apa dia? Jadi, orang nak pujuk. Jadi, telah datang ke Bandu. Minta maaf ya. Jadi, semua hidup berjalan. Hello. Go, 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 Pak. Apek kau macam masuk dalam tu? Assalamualaikum. Pada lagi. Okay.
Tome din lo pun rasa. Tak kan main champ tak kan sampai. Kurang lah. Wow, bagus dah tadi. Semua tak. Kita tunggu. Ngawe ni apa? Ya. Nazam. Tempat kita duduk sekarang ni, sini ni, ini paling gak enak bagi aku. Bagi aku bilang ini udah paling gak enak. Banyak orangnya. Sira banyak. Ada yang nak bebas, ada yang Allah buat sebab. Tiga orang. Ini bersantung ni energinya ni. Daripada kamar mayat, kamar bawah, kamar ini. Tiga-tiga kamar ni. Bersantung ni. Kami check-in. Dekat. Di hotel apa? Hotel mana kan? The PCC. Alhamdulillah. Ya. Ini hotel untuk penginapan kami selama 2 hari kami di Batam. Ya. The BBC Hotel and Resident. Iga Paranormal Team berada di sini sekarang. Tonyo jangan tak tonyo. Penggambaran bermula di sini. Camp Vietnam malam ini. Okey, itulah sekian video yang mana dapat Cik Tun kongsikan selama Cik Tun bersama dengan Tuan Idrus Ismail dan anak-anak buah Tuan Idrus daripada Batam, dan tak lupa juga buat keluarga ibu, ibu Wani. Terima kasih banyak-banyak Ibu Icha, Diana, Ashri, Ayah Ashri, kepada semua tim-tim di Batam ya. Ada Kaha, ada Balas, ada Naga, ada ABS, ada Durian, ada Achong, ada Dini. Lepas tu ada Cik Tu harap ada. Cik Tu dah sebutlah semua nama tu. Cik Tu pun tak ingat semua. Sebab benda tu dah lama. Last year kita buat. Dan terima kasih lagi sekali buat anda semua yang menonton. Yang sudi melabuhkan masa anda untuk menonton segmen ekspedisi Cik Tun bersama dengan anak-anak buah Cik Tun, Nazak, Alif, Apek, Along dan juga apa nama ni lagi seorang, kadang aku lupa juga, tak ingat. Ada Along,
hutan. Haha, okey. Jadi itu adalah satu pengalaman yang cukup indah bagi EPT di mana kami di antara tim yang kedua selepas Northern Dimension, tak silap Cik Tun, dia orang pun pernah ke sana. Tapi Cik Tun dengan membawa nama Pulau Langkawi ke Batam, Kepulauan Galang, Indonesia. Okey, jadi itulah video sedutan bagi bahagian kedua ekspedisi Tonyoh Malam untuk anda di Ken Vietnam. Okey, dan Cik Tun harapkan anda kepada yang menonton, yang mana baru saja mengikuti laman Tonyoh Malam ni, Cik Tun minta anda jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Okey, tanda anda menyokong Cik Tun. Yeah, semoga Cik Tun dapat teruskan konten sebegini untuk anda. Okey, dan akhir sekali terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Idris Ismail. Pengalaman yang cukup-cukup bermakna bagi kami, Eagle Paramata yang Ghost Hunting Pulau Langkawi ni. Extra bonus batuk. Dan Cik Tun ucapkan terima kasih kepada ibu yang menyanyikan, kakak yang menyajikan makanan cukup awesome. Cik Tun rindu tulang merah. Okey. Masakan tulang merah paling sedap. Okey, paling sedap. Okey. So, jangan lupa nantikan episod video yang akan datang, bahagian ketiga, pengalaman misteri, apakah yang berlaku untuk bahagian yang ketiga di Vietnam, di Vietnam camp. Malam pertaruhan hunting dan juga tabu gamelan akan Cik Tun kongsikan untuk anda pada bahagian ketiga di Camp Vietnam Indonesia. Okey, dengan itu kalau ada salah silap daripada Cik Tun selama perkongsian video tadi, kalau audio kurang ke, video agaknya macam shaking ke, so minta maaf banyak-banyak ya. Jadi Cik Tun appreciate lah anda semua. Cik Tun sayang anda semua. Thank you. Okey. Bye-bye. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Zaz.